أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ذي الجلال والشارع الحرام والحلال ثم صلاة الله مع السلام على النبي المصطفى التهام محمد الهدي من الضلال وأفضل الصحب وخير آل قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Namanya kita nak i'tikaf kemudian sebelum berniat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Yang saya mulakan tuan-tuan imam dan pengerusi serta jawatan kuasa, tuan-tuan haji, para jemaah, asatizah, guru-guru agama, muslimin, para jemaah, mudah-mudahan kita semua dirahmati, dikasihi, disayangi, dimuliakan dan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempertemukan kita malam ini di rumah Allah, sama-sama kita melakukan ketaatan dan ibadah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, kau terima daripada kami, ya Allah, salatana, sembahyang yang kami dirikan, wasiyamana, puasa kami, wa ta'abbudana, segala ibadah kami, ya Allah, wa takhasyu'ana, khusyuknya kami, wa tadarru'ana, tunduknya kami kepadamu, ya Allah, wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan, kecacatan yang terdapat dalam ibadah yang kami lakukan, ya Allah. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar doa permohonan kami. Innaka antal alim, engkau maha mengetahui, maha mengenali kelemahan, mengetahui kelemahan diri kami ini, ya Allah. Wa tub alaina, dan kami bertaubat kepadamu, ya Allah. Kami kembali kepada asal fitrah kejadian kami. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan engkau maha penyayang, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jadi malam ini kita menyambung pengajian kita, pengajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hujung perbahasan kita pada malam ini dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, bertambah sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah Islam yang kita anuti ini bertambah yakin insya-Allah. Jadi hari ini kita berpindah daripada episod yang pertama kepada episod yang kedua. Episod pertama kita di Mekah, tuan-tuan, pada tahun ke 10 pada bulan Syawal tahun kenabian, Nabi di Mekah 13 tahun, tuan-tuan, maka itu episod yang pertama. Nabi keluar daripada kota Mekah menuju ke kota Taif. Itu pertama kali Nabi berdakwah di luar kota Mekah akibat tekanan yang sangat dahsyat daripada orang-orang kafir. Jadi habis sahaja dakwah Nabi ke Taif yang habis dah kita cerita, tuan-tuan, maka hari ini kita pindah semula ke, kita pindah pula ke apa, episod yang kedua, iaitu di Madinah, tuan-tuan, di Madinah. Kita ambil di Madinah satu kisah, kemudian nanti habis satu kisah kita balik semula ke episod pertama Mekah. Jadi kita pecah-pecah, tuan-tuan, sebab apa? Kita nak memahamkan tentang timeline, apa fasa-fasa. Di Mekah ada 4 fasa, di Madinah ada 2 fasa, tuan-tuan, Maka di Madinah ada 2 fasa sahaja. Bila Nabi hijrah, Nabi sampai ke Madinah, 10 tahun Nabi di Madinah, maka kita bahagikan kepada 2 fasa. 10 tahun lama, tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam kitab ni, sangat tebal. Ya, sangat tebal. Ha, tuan-tuan, dia lebih tebal daripada kisah sirah di Mekah. Kalau tebalnya buku Rakhiqul Makhtum, tuan-tuan, kitab ni kita gunakan sebagai rujukan kita, kitab Rakhiqul Makhtum, tebal. Tuan-tuan, tapi kalau kita bagi 2, Madinah lebih tebal daripada Mekah. Tuan-tuan, tapi 10 tahun sahaja. 10 tahun. Jadi 10 tahun ni kita bagikan kepada 2. Kalau kita tengok tebal macam ni, kita takut. Tapi bila kita dah bagi 2, macam sikit lah, tengah sikit. Tuan-tuan, jadi fasa yang pertama di Madinah, iaitulah fasa mempertahankan Madinah. Kemudian kita pergi kepada fasa yang kedua, iaitu fasa kemenangan. 5 tahun pertama fasa mempertahankan Madinah, 5 tahun yang kedua adalah fasa kemenangan. Apa beza dia, tuan-tuan? Pada tahun kedua berlaku peperangan Badar. Tuan-tuan, sebelum ni kita dah cerita tentang Yahudi.
keberadaan Yahudi. Nabi menyatukan apa satu bangsa yang bergaduh, Aus dan Khazraj. Nabi datang ke Madinah sebagai pemimpin. Tuan-tuan, dikala orang Madinah telah ramai yang telah Islam, Nabi tak hijrah lagi. Ini jasa daripada dakwahnya Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Ummi Maktum yang buta matanya tu Nabi hantar pada perjanjian Aqabah yang pertama. Ha, tu kat Mekah tu. Jadi Nabi dah sebelum hijrah lagi ramai dah Islam dekat Madinah. Mereka mempelawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi Madinah sebagai pemimpin. Sebagai orang pemimpin, maknanya merdekalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bila Nabi sampai sahaja, benda yang pertama Nabi buat, fasa yang pertama ni 5 tahun ni apa yang Nabi buat? Langkah pertama Nabi sampai ke Madinah, Nabi menyatukan satu bangsa yang tak sepahaman. Satu bangsa bumi putera Yathrib yang tak sepahaman. Aus Khazraj. Dia satu bangsa, dia bergaduh tetapi dia membawa kepada ratusan tahun berperang sampai berbunuh. Tuan-tuan, Nabi sampai, Nabi satukan mereka. Ni satu bangsa macam kita lah, orang Melayu. Orang Melayu ni kan satu bangsa tapi pecah 2, 3, 4. Mereka saling bergaduh kan tuan-tuan. Kita nak satukan, berjaya tak? Gaduh lah, mana gaduh? Bukan gaduh lah, maknanya dia berpecah lah. Tak sepahaman, tak berlakulah perdamaian, tak berlakulah. Tuan-tuan, bukan kata gaduh tuan-tuan, tapi ni nak cerita Aus Khazraj. Tuan-tuan, mereka ni lagi dahsyat. Gaduh tu lagi dahsyat daripada tu. Kenapa kalau kita kata kita satu bangsa, kita tak boleh bersatu? Itu poin dia. Tuan-tuan, maka kalau satu bangsa Nabi boleh satukan sedangkan mereka ini bergaduh, disupport pula yang ini oleh Yahudi yang Qainuqa, yang ini disupport oleh Yahudi Bani Nadir dan sebagainya, provokasi demi provokasi, bantuan demi bantuan, tapi Nabi berjaya satukan mereka. Tuan-tuan, macam mana boleh bersatu? Satu je. Asasnya ad-dinu usul, agama sebagai asas. Kita nak bersatu Islam, itu je agama. Maka Nabi berjaya menyatukan Aus dan Khazraj. Bagaimana dengan Yahudi? Yahudi ni tak terima Islam, dia tak terima Islam, tetapi Nabi satukan mereka dengan apa tuan-tuan? Mereka bawa dalam pentadbiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu dengan apa? Dengan perjanjian. Perjanjiannya ada banyak perjanjiannya, antaranya mesti mempertahankan Madinah. Kalau Madinah diserang, kamu kena bantu kami. Kalau kamu diserang, kami bantu kamu. Itulah tuan-tuan, bekerjasama dalam ekonomi, jaga kemaslahatan negara, keselamatan negara, semua dia kena sama rata perjanjian. Maka sign. Kenapa Yahudi sign sedangkan dia tak setuju Nabi jadi pemimpin? Dia sign pasal apa? Dia tahu itu Nabi, Nabi pasti adil. Dia yakin itu Nabi, tapi mereka tak beriman. Kan kita dah bincang sebelumnya tuan-tuan. Maka ini langkah pertama Nabi SAW menyatukan orang-orang Aus dan Khazraj, kemudian menyatukan orang-orang yang datang daripada Mekah. Siapa? Muhajirin. Orang Mekah ni tuan-tuan dengan Madinah. Tuan-tuan kalau pernah pergi Mekah, pernah pergi Madinah, boleh beza tak suasana dia? Lain tuan-tuan. Orang Arab ni dia kasar sikit, orang Mekah dia kasar sikit, tapi orang Madinah dia lembut sikit. Bagaimana Ansar boleh terima orang Muhajir? Orang Muhajir kasar-kasar. Nak duduk bersama dengan mereka dalam negara mereka sendiri. Maka Nabi satukan juga di atas nama Islam. Persaudaraan dalam Islam. Ini tuan-tuan, asas apa penyatuan kita adalah Islam. Itu yang pertama. Islam, kemudian dengan orang kafir, Yahudi ini dengan perjanjian. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Kita nak sebutkan satu peperangan tentang yang berlaku pada tahun kedua bulan Syawal. Bulan Syawal tahun kedua. Tak lama tentang perjanjian ni, setahun setengah aja. Tentang dah tercabul. Dah dilanggar dah oleh orang-orang Yahudi. Apa yang Nabi buat? Tengok, ini pemimpin yang tegas. Tentang pemimpin yang tegas. Maka 5 tahun yang pertama berlaku peperangan. Perang Badar, Perang Uhud, Perang Ahzab, perang-perang lain, banyak lagi perang-perang. Setelah peperangan Badar, berlaku satu peperangan dengan Yahudi yang bernama peperangan Bani Qainuqa. Yahudi ni tuan-tuan, dia ada bangsa-bangsa dia, dia ada kabilah-kabilah dia. Qainuqa ni yang paling kaya, yang paling hebat, yang paling-paling lah, semua paling lah tuan-tuan, Qainuqa. Dia berlaku peperangan Bani Qainuqa ni setelah Perang Badar. Kemudian nanti tahun ketiga, tuntut bela Perang Badar, maka berlaku Perang Bani Nadir. Kemudian nanti tahun kelima, Perang Ahzab. Lepas Perang Ahzab, berlaku lagi satu peperangan dengan Yahudi, Perang Bani Quraizah.
Tuan-tuan, setiap peperangan besar yang berlaku pasti ada peperangan dengan Yahudi. Kita kenal kan Yahudi itu siapa? Tuan-tuan, daripada perjalanan peperangan ni kita dah boleh kenal. Yahudi ni dia kaki provokasi. Mereka tak berani nak berperang. Mereka tak berani nak perang, tetapi mereka ni punca kepada peperangan-peperangan lain. Tuan-tuan, kalau kita ni, kita nak bina Islam, kita nak haramkan arak, kita nak haramkan ini, tiba-tiba ada penentangan. Tuan-tuan, memang Yahudi tak ada kat tempat kita. Memang tak ada. Memang tak ada Yahudi, tapi dia musuh kita akhir zaman. Nabi dah sebut lah. Mana datangnya? Mereka akan berada di belakang-belakang mereka ni. Dia akan support. Dia nak perang, dia tak berani. Tuan-tuan, Allah sebut dah dalam Quran, tuan-tuan. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'il judur. Mereka akan berada di belakang-belakang tembok. Tuan-tuan, di belakang-belakang orang yang selamat. Dia duduk di bawah PBB, di bawah-bawah macam-macam namalah dekat dunia ni. Dia duduk di bawah-bawah mereka. Mereka takut, tapi mereka yang sponsor macam-macam. Rusia lawan Ukraine. Kan? Kita pernah dengar cerita-cerita ni semua, tuan-tuan. Siapa kuasa besar di balik semua yang berlaku ni? Iraq kena serang Syria, dengan Mesir dulu berlaku muzaharat, berlaku apa? Muzaharat ni apa, tuan-tuan, yang sampai Bashar al-Assad, tuan-tuan. Ini semuanya agenda-agenda mereka yang mereka susun ratus tahun, tuan-tuan, untuk hancurkan kita. Tuan-tuan, kalau kita baca sejarah, minta maaf tuan-tuan, kita sebut juga. Kita kadang-kadang kita tak perasan. Tuan-tuan, kita belajar sejarah kenapa British datang dekat Malaysia. Kenapa Portugis datang dekat Malaysia. Yang saya belajar dulu, dia nak cari rempah. Rempah apa bendanya, tuan-tuan? Tuan-tuan, berlaku setelah runtuhnya kerajaan Osmaniyah. Segala susur jalur ni, tuan-tuan, negara-negara ni semua diranapkan. Kerajaan-kerajaan Islam dibahagi-bahagikan kepada negara-negara ni, tuan-tuan. Kerana apa, tuan-tuan? Mereka nak menyebarkan pahaman Nasrani, Kristian. Betul kan, tuan-tuan? Lebih daripada 5.6 juta umat Islam dibunuh. Setelah runtuhnya kerajaan Islam ketika itu. Tuan-tuan, mereka menyebarkan agama mereka. Siapa dapat kepala orang Islam, dapat hadiah. Dapat hadiah, dapat hadiah. Tuan-tuan, tak terkecuali tanah Melayu. Sebab itu, tuan-tuan, tanah Melayu ni yang bangkit menentang penjajah siapa? Kan ulama. Tuan-tuan, Tok Janggut, Mat Kilau, apa? Mat Kilau kan? Tuan-tuan, semuanya orang-orang tu ulama, tuan-tuan. Datuk Bahaman, semua tu adalah ulama-ulama yang mereka ni memaham kenapa penjajahan itu berlaku. Sebenarnya mereka nak sebarkan apa, agama Kristian. Tuan-tuan, yang ini yang berlaku. Tapi dekat Malaysia ni orang Melayu kuat. Tengok Filipina. Filipina asalnya negara Islam. Islam semua, tapi berjaya dikristiankan. Kan? Berjaya, tuan-tuan. Tapi tanah Melayu berjaya. Tak berjaya, tuan-tuan. Sebab itu nanti nak merdeka, diberikan kemerdekaan, tapi ada syarat. Syarat-syarat inilah yang menjajah kita sekarang. Kita belum merdeka lah kalau macam tu. Sebab kita masih terikat dengan undang-undang mereka. Tuan-tuan, bahkan dikumpulkan kita pula. Dah dicuri harta kita, bawa balik negara dia kat London sana. Emas kita habis bertantan dibawa balik. Tiba-tiba, contohlah tuan-tuan. Kalau ulama' dia sebut apa? Contohnya rumah satu malam, rumah-rumah ni kena rompak. Ada 100 rumah kena rompak. Besok pagi kita berkumpul. Semua orang yang kena rompak ni berkumpul. Wish, tak boleh jadi kita ni. Kita kena buat persatuan. Persatuan rumah-rumah yang telah dirompak. Berkumpul lah. Siapa nak jadi ketua? Kita lantik ketua perompak tadi. Kita jadikan pengerusi dia. Penasihat. Lihat, tentang tak? Kita negara Commonwealth. Itulah negara yang dijajah. Dijajah ni apa? Dia dah rampas semua harta kita. Tuan-tuan, mas kita, biji timah kita semua dia bawa lagi. Tuan-tuan, tiba-tiba dia yang mempengerusikan Commonwealth. Sebab itu sukan Commonwealth saya paling tak suka tengok. Paling tak suka, tapi kita berbangga sebagai anak Malaysia Commonwealth. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kalau kita faham sejarah, kita faham sirah, kita sedih. Tuan-tuan, kita sangat sedih. Tuan-tuan, anak muda kita lagi tak faham tentang sejarah. Kita pun tak berapa faham. Tuan-tuan, mati Allah. Ini bapak perompak jadi pengurusi. Peneng bala tu. Allahu Akbar. Tuan-tuan, mereka nak sebarkan Kristian. Tuan-tuan, di balik mereka ni siapa? Ada Yahudi-Yahudi. Kerana kita kenal Allah bagi Yahudi ni orang yang hebat. Tuan-tuan, sejarah cerita. Tuan-tuan, Ka'ab ibn Ashraf. Nabi cerita tentang Ka'ab ibn Asad. Huyai ibn Akhtab, Kinanah ibn Rabi'. Ini semua pembesar-pembesar Yahudi.
Mereka hebat-hebat. Bahkan tuan-tuan di kalangan musyrikin yang hebat Abu Lahab. Kita dah cerita pasal Abu Lahab. Orangnya hebat, orangnya tampan, orangnya berkedudukan, bermaruah. Tuan-tuan, orangnya bijaksana. Tuan-tuan, semua sifat-sifat tadi tak banyak dekat Arab. Tetapi sifat ni semua banyak dekat orang-orang Yahudi. Bijaknya mereka, tuan-tuan, apa jenama yang dia cipta, tak glamour satu dunia. Coca-Cola. Kalau kita buat Coca-Cola, jadi? Tak jadi, tuan-tuan. Kita buat apa? Kita buat apa pun tak jadi. Tapi mereka ni, Starbucks. Satu dunia, paling tinggi kat Betul Pahat, Starbucks. Tuan-tuan. Satu benda dia buat, mesti dia naik. Bijaknya mereka, siapa yang bagi? Bukan mereka bijak semata-mata, tetapi Allah bagi dia kebijakan supaya apa? Mereka bertambah kufur, bertambah kufur, bertambah kufur. Tuan-tuan, kita ni kalau hebat sangat, hati-hati. Kita ni kalau hebat sangat, hati-hati. Kalau kita kaya sangat, hati-hati. Kalau kita baik sangat pun, hati-hati. Takut kita tenggelam dengan benda nikmat yang kita dapat dari. Tuan-tuan, kekayaan juga membawa kepada kekufuran. Bahkan kemiskinan juga membawa kekufuran. Sebab itulah dalam agama tu wasatiyah, pertengahan. Pertengahan. Allahu Akbar. Ya, tuan-tuan, mati Allah. Maka ini Yahudi. Maka peperangan-peperangan yang berlaku ini adalah mempertahankan Madinah. Badar, pertahan Madinah. Perang Uhud, pertahan Madinah. Perang Khandaq dibina parit, pertahan Madinah. Tetapi setelah mimpi Rasulullah, Nabi keluar pergi serang Khaybar. Maka Khaybar berlaku pada tahun ke-7, ini fasa yang kedua. Khaybar perang juga, Badar pun perang juga, tapi beza. Tadi peperangan mempertahankan, tetapi ini fasa yang kedua adalah fasa kemenangan, peluasan kuasa. Khaybar perang takluk, gerun. Sekitar Arab gerun tengok, "Uih, Muhammad dapat kalahkan Khaybar." Kemudian perang Mu'tah, kan dia pernah cerita perang Mu'tah, perang tuan-tuan, banyak lagi peperangan tuan-tuan, semuanya menimbulkan kegerunan sehinggalah memberi kejayaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pensyariatan haji, kemenangan demi kemenangan. Jadi ada dua fasa. Tuan-tuan, hari ini kita nak pergi fasa pertama. Fasa pertama tahun kedua, bulan Syawal. Tuan-tuan, berlaku setelah peperangan Badar. Perang Badar ni tuan-tuan, peperangan orang-orang musyrikin Mekah, tuan-tuan, berperang dengan umat Islam ketika itu 313 tentera. Bukan niat nak berperang. Asalnya Nabi SAW bulan Ramadan, tengah santai-santai, bulan puasa, tahun pertama pensyariatan puasa. Agak-agak macam mana tuan-tuan? Nabi kata, okey, tahun ni bulan Syaban 15 tu, Allah dah turunkan arahan, bersedia-sedia nanti masuk Ramadan, kamu akan puasa. Tahun kedua ni tuan-tuan, tahun kedua. Maka bila dah sebut macam tu, masuk bulan Ramadan, puasa. Puasa kali pertama. Susah tak tuan-tuan? Ya, susah tuan-tuan. Tengah-tengah santai duduk, tiba-tiba Nabi dengar cerita bahawa ada rombongan perdagangan daripada Syam. Dia lalu dekat tepi laut, lalu apa di pinggir kota Madinah nak balik ke Mekah. Apa kata Nabi? Wahai sahabat-sahabat, kumpulkan beberapa orang yang nak ikut aku. Maka itu dapat kumpul 313 orang. 313 orang, jom kita rampas harta dagangan tersebut, Abu Sufyan punya. Ada orang kata, jahatnya Nabi. Kenapa nak rampas harta orang? Tak, harta yang didagangkan itu adalah harta yang dirampas oleh siapa? Orang kafir tu ketika mana peristiwa hijrah. Abdul Rahman bin Auf kaya raya jutawan. Dia pergi ke Mekah, dia pergi ke Madinah hijrah bawa apa? Sehelai sepinggang. Sehelai sepinggang, mana harta tu? Rumah dia, kereta dia, tuan-tuan, motor dia semua dia tak bawa. Dia tak bawa. Siapa yang ambil harta perniagaan Abdul Rahman bin Auf, Abu Bakar, Saidina Osman, semua kaya-kaya tu orangnya. Mana pergi? Maka dirampas oleh pembesar-pembesar Mekah. Harta itulah yang dibawa ke Syam untuk diperniagakan. Maka kita rampas harta itu. Adalah. Jahat ke? Jahat ke kita? Kita nak ambil hak kita. Tuan-tuan, maka Nabi pun serang. Bila serang, terlepas. Perang pertama, tuan-tuan, maka terlepas. Sampailah dapat diketahui oleh siapa, pedagang tadi, dia bagi tahu dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan utuskan 1,000 tentera lengkap bersenjata. Tuan-tuan, dagangan tadi, Nabi tak sempat balik, duduk dekat Badar, maka dapat berita orang Quraisy dah nak sampai ke Badar. Tuan-tuan, macam mana peperangan dari agak-agak? Tuan-tuan, perang Badar yang mana Nabi ni nak pergi
tahan dagangan dia bawa parang kontot tu lah tuan-tuan, pakai baju pagoda je yang ada kocik kat sini tuan-tuan, biasa-biasa lah, bukan nak perang, bukan pakai baju besi bagai, tak tuan-tuan. Maka ketika itu peperangan pun berlaku tuan-tuan. Maka Nabi berdoa, kalaulah engkau kalahkan kami ketika ini, maka Islam takkan tersebar. Ya Allah, kalaulah keadaan ini 313 orang ni yang tak lengkap bersenjata lawan 1000 tentera bersenjata. Tuan-tuan, 1000 lawan 313, siapa menang? 1000. Ya 1000, tuan-tuan, 1000. Kalau kita zaman tu hidup pun, kita takkan duduk dekat yang 313, tak berani kita. Tapi tuan-tuan, ditakdirkan Allah, maka Allah bantu mereka dengan apa tuan-tuan? Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Maka aku bantu dengan 1000 malaikat. Buktinya apa tuan-tuan? Orang-orang kafir, dia nampak malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat ni dia nampak. Kerana apa? 70 orang setelah dibunuh, tuan-tuan, Nabi dapat tawan 70 orang. Yang lebih ni tuan-tuan, 1000 tolak 70. Tolak lagi 70 yang ditawan. 70 tadi yang mati. Maka lebih tu berapa? 900 lebih. 800 lebih, 800 berapalah, 860 orang lari lintang pukang seperti orang perempuan nampak lipas. Macam mana dia lari? Oh, lari lintang pukang lah tuan-tuan. Ketakutan. Dia lari tu ketakutan. Tuan-tuan, dia nampak memang takutlah. Tuan-tuan, cerita ni, yang cerita siapa tuan-tuan? Dia seorang Yahudi bernama Khabbas. Tuan-tuan, saya tak ingat saya pernah cerita ke tak Khabbas. Khabbas ni tuan-tuan, ketika mana Nabi SAW berperang ni, 313, maka ada 1000 tentera Quraisy. Ada Yahudi ni, dia pengembala kambing. Dia jalan-jalan dekat padang pasir, tiba-tiba dia dengar ada bunyi bising lah, riuh rendah tuan-tuan. Orang nak berperang tuan-tuan ni, bunyi kudanya dengan debunya, tapi bukit tu berpasir tuan-tuan, tak nampak. Dia pun naik atas bukit pasir tadi, dia naik-naik, kemudian dia jengah. Dekat bawah ada dua tentera nak berperang. Itu tentera Muhammad tu, 313, pakai baju pagoda je, parang pendek. Tuan-tuan, Khabbas ni tuan-tuan. Maka yang dia tengok pula belah sana, belah selatan, wah, ini tentera Quraisy. Dengan alatannya, dengan baju besinya, wah, free ni, live lah tuan-tuan. Kalau dia ada handset mesti direkod tu je peperangan tadi tuan-tuan. Dia tengok je, kalah lah 313, 1000 lawan tuan-tuan. Jadi T lawan Negeri Sembilan nanti Piala Malaysia, kakak siapa menang? Tak payah cakap lah, jadi tim menang lah, confirm. Tuan-tuan, gitulah. Belum lagi. Ada penyokong Negeri Sembilan rupanya. Tuan-tuan, tengok. Wah, kalah. Memang kalah ni. Oh, tengok. Tak sabar ni nak tengok siapa menang, siapa kalah ni. Kalah ni memang kalah lah, confirm. 313, tapi kalah ni macam mana? Mesti teruk. Dia excited nak tengok. Bila tengok tuan-tuan, dia tengok. Maka dia melihat 70 mati, 70 kena tangkap, kena ikat, dan 860 tadi lintang pukang lari balik Mekah. Lintang pukang bukan lari berundur saja gitu, lari tak? Dia lari lintang pukang. Mara'aitu, dia kata, aku tak pernah lihat 1000 lawan 313, 1000 kalah dan larinya seperti larinya perempuan dalam ketakutan. Saya pun tak kata perempuan takut lipas. Tak, tuan-tuan. Oh, rumah saya. Lipas tu dia boleh pegang. Bang, niat lipas dia. Wih, saya yang takut. Dia tak takut. Dia geli. Mungkin dia geli, tuan-tuan. Bukan kata lipas, tuan-tuan. Tikus. Mati tikus tu. Dia ambil ekor tu, diangkat. Oh, rumah saya. Saya tak berani nak pegang. Saya boleh lari ke depan tu. Saya lari terus, tuan-tuan. Geli je. Semua lari. Tuan-tuan, nak cerita tuan-tuan? Ketakutannya 860 tentera tadi. Maka dia kata, aku tak pernah tengok kejadian yang macam ni. Peliklah, ramai boleh lari dengan tentera yang sedikit. Tuan-tuan, maka dia bercakap dalam hati. Balik, habis perang Badar, Islam menang. Tuan-tuan, Islam menang. Maka Khabbas tadi nampak pertambahan tentera-tentera tadi tu seolah-olah bertambah. Dia bertambah tentera tadi. Maknanya apa? Dia nampaklah malaikat tadi.
Kan tuan-tuan? Kemudian dalam beberapa ketika, beberapa bulan, tahun, wallahu alam tak disebut dalam kitab, maka dia pun berjalanlah di sekitar pasar Madinah. Nabi SAW dia tengok je, eh, kau khabas kan? Kau khabas kan? Ya, aku khabas. Kau kenal aku ya Rasulullah? Eh, Muhammad. Ah, Muhammad lah, dia kafir Yahudi kan? Eh, kau kenal aku Muhammad? Tak, itu hebatnya Nabi. Nabi ni kenal orang. Tuan-tuan, nak jadi pemimpin dia kena kenal orang. Jangan jadi pemimpin, wah masa tu nak salam pun tak boleh. Haa, dia teruk lah tuan-tuan. Dulu, masa belum jadi calon tu, biasa-biasa je dengan kita. Tapi bila dah naik, ada pangkat, nak jumpa pun susah. Ini bukan pemimpin tuan-tuan. Dia jadi pemimpin, dia lagi rapat. Ini Nabi SAW. Tuan-tuan, maka kau khambas kan? Ya, aku khambas. Macam mana kau boleh kenal aku? Engkau kan yang sebelum ini pada peperangan Badar, yang duduk dekat atas melihat peperangan kami, dan kau menyatakan dalam hati, dan kau berkata ketika itu, aku tak pernah melihat satu kumpulan yang kecil dikalahkan, mengalahkan kumpulan yang besar, dan lari kumpulan besar tadi seperti perempuan yang ketakutan. Tuan-tuan, masa tu tuan-tuan, dekat atas bukit, tengah perang, tak payah tengah perang lah tuan-tuan, kita tengah duduk ni tepi pantai, bukit ni tuan-tuan, kita boleh nampak ke satu titik dekat atas tu, khabas tu? Takkan nampak tuan-tuan, ini lagi tengah perang. Mana masuk akal dia boleh nampak tuan-tuan? Sayup tinggi tuan-tuan. Maka ketika itu, khabas ni, bila dengar je Nabi sebut, masa tu dia seorang tuan-tuan. Terdiam khabas ketika itu hidayah milik Allah. Maka apa kata khabas? Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Engkau memang Muhammad Rasulullah, pesuruh Allah. Yahudi ni percaya tak Nabi? Dia percaya tuan-tuan. Tapi kerana kuasa, kerana bangsa, maka mereka tolak Nabi sebagai utusan Allah. Sedangkan mereka ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Allah yang sebut. Allah yang kenalkan kita Yahudi ni siapa. Mereka ni kenal Nabi seolah-olah lebih daripada mereka kenal anak mereka sendiri. Kita kenal anak kita kan tuan-tuan? Ha? Kalau cikgu kita, cikgu anak murid kita, anak kita, tuan-tuan, dia cerita pasal anak kita. Kita lagi kenal anak kita. Anak abang ni, saya tahulah anak saya ni memang meriah dia. Ha, kita boleh faham, kita kenal anak kita. Tuan-tuan, maka ini Yahudi, tuan-tuan. Maka khabas antaranya yang telah Islam. Maka, laknat kepada orang Yahudi ni kenapa? Fala'natullahi alal kafirin. Allah laknat orang Yahudi bukan kerana dia Yahudi. Tuan-tuan, bukan kerana dia bangsa Yahudi. Tidak. Kerana mereka ni menutup kebenaran. Dah tahu itu Nabi tapi dia tak ikut. Dah tahu dah pakai tudung tu wajib. Dia tahu tapi dia engkar. Dia tutup kebenaran. Itu fasik. Tuan-tuan, kita tahu semayang tu wajib tapi kita tak semayang. Itu fasik. Tuan-tuan. Tapi kalau kita tahu semayang tu wajib, tapi kita kata mana lima waktu ni wajib tak wajib? Kafir kita. Kita kafir. Tuan-tuan, kita tahu arak tu haram. Kan tuan-tuan? Tapi kita tutup kebenaran. Takkanlah. Ini kan untuk ekonomi. Hati-hati tuan-tuan. Memang tak kafir. Kita panggil munafik. Munafik ni apa? Kafir di sisi Allah. Kafirlah. Cuma bezanya dekat dunia kita mandikan dia. Tanam dekat perkuburan Islam. Tapi di sisi Allah siapa? Kafir. Nanti masuk syurga tak? Takkan masuk syurga. Kafir kan khalidina fiha. Samalah dengan munafik. Hati-hati. Tuan-tuan, bila hukum tadi kita tak suka tapi kita diamlah. Jangan jadi munafik. Jadi fasik bukan okey lagi lah maknanya. Tapi boleh cerita lagi lah kalau fasik ni tuan-tuan. Kita pun ramai yang puasa pun tak. Kan? Tapi dia tak mengatakan bahawa puasa tu tak wajib. Tak. Siapa? Tuan-tuan. Yang jahat-jahat tu, tuan-tuan. Yang mencuri, yang apa tu, tuan-tuan. Bila kita tanya, mencuri ni haram tak? Haram. Haram. Ah, maknanya dia fasik. Tapi ada orang yang pakai tudung. Tapi isteri Rasulullah dia hina. Tuan-tuan, dia tutup kebenaran. Ni, falaknatullahi alal kafirin. Hati-hati. Tuan-tuan, kita kena bezakan antara fasik dengan munafik. Bukan kita nak pergi kepada dia, kita belajar tentang fasik, kita belajar tentang munafik, kita belajar tentang Yahudi, kita nak bersama dengan Yahudi. Bukan. Kita belajar tentang mereka supaya kita dapat hindar mereka. Tok Imam beritahu depan sana ada lubang. Depan sana tu ada lagi satu lubang, lagi besar Ustaz. Adakah kita nak tahu lubang tu pasal kita nak masuk dalam lubang tu? Tak. Supaya saya dapat menghindar lubang tadi.
Tuan-tuan, kita kena kenal orang Yahudi. Ini, kita nak kenal Yahudi, kita kena kenal peperangan setelah Badar. Badar, tuan-tuan, berlaku pada bulan Ramadan, tahun kedua Hijrah. Maka selepas peperangan Badar ini, bulan Syawal, 15 Syawal, pertengahan Syawal, maka berlaku peperangan Bani Qainuqa. Tuan-tuan. Maknanya apa, tuan-tuan? Maknanya dia kaki provok. Dia kaki menyusahkan, dia batu api, dia mengapi-ngapikan perasaan orang Islam. Kerja orang Yahudi begitulah. Tuan-tuan, mati Allah. Mereka penakut sebenarnya. Allah sebut. Tuan-tuan, kenapa Ustaz kata Yahudi penakut? Tak dalam Quran sebut dah. Mereka akan berlindung di balik rumah-rumah mereka benteng-benteng. Tuan-tuan, kalau tak percaya tuan-tuan, dekat Madinah, kesan peninggalan, boleh tengok ni Ustaz. Tuan-tuan, buku ni apa Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, minta maaf, dia ni tak boleh masuk Johor. Sayang kan tuan-tuan, orang alim, orang hebat, tak dapat tauliah lah. Ini rekod ni tuan-tuan, tapi nak macam mana? Kita nak sebut juga orang yang hebat menyebarkan ilmu tapi tak boleh masuk Johor ni. Tuan-tuan, dia sekat orang-orang yang macam ni. Hebatnya buku ni tuan-tuan, pergilah mana-mana kedai ada buku ni. Tuan-tuan, dan orang yang menyekat kehadiran Dr. Abdul Basit ni pun, dia guna buku ni untuk dia jadi mutawif pergi Mekah. Allah, bodoh. Bodoh lah tuan-tuan, bodoh lah orang macam ni. Tuan-tuan, digunakan karangan orang tu tapi dia sekat orang tu. Bodoh lah. Tuan-tuan, tak faham. Kita makin lama tuan-tuan, kita berada di akhir zaman. Makin kita memikir tentang agama, makin kita ditindas. Makin kita tak masuk akal kita kalau kita orang yang beriman. Tuan-tuan, dalam buku ni disebut Kota Kubu Ka'ab Ibn Ashraf. Tuan-tuan, kubu dia ni, orang Yahudi, penempatan mereka berkubu, berpagar. Tuan-tuan, ada kebun pagar, ada kebun pagar, ada rumah pagar. Ini PL orang Yahudi. Kerana apa? Dicintakan harta. Dia punya pagar ni tuan-tuan, pagar dia sahaja. Tuan-tuan, dia punya, buka, kita tak nak cerita lebar, luas ke apa tuan-tuan. Dia kata dekat sini, saya pernah tengok tempat ni tapi daripada jauh aja. Sebab tempat ni larangan, tempat yang susah kita nak masuk tuan-tuan. Dia larang, tapi tempat ni masih ada. Tuan-tuan, tak dihancurkan. Arab Saudi tak hancurkan, pelik ya tuan-tuan. Makam Ibnu Abbas habis di sini. Tuan-tuan, Bukit Abu Kubaish habis kena rata. Tu tempat bersejarah bagi Islam. Tapi tempat-tempat Yahudi tak hancur. Tak pelik tuan-tuan. Osmaniyah runtuh tuan-tuan, maka Saudi dirampas oleh keluarga Saud kan? Saud atas bantuan siapa? Bantuan siapa tuan-tuan? Orang barat tuan-tuan, orang barat dia merampas dan dia meletakkan keluarga Saud sebagai pemerintah Saudi. Dulu kita bebas masuk Mekah, betul? Tuan-tuan, Syekh Daud Fatani belajar dekat Mekah. Orang kita dulu ada tanah dekat Mekah, belajar dekat Mekah, balik sini sebar Islam, hebat kan? Tapi sekarang kita nak masuk Mekah macam mana? Ui, visanya, itunya, ininya, haramnya, keluar pasport ada gambar, handset, kamera, haramnya, haram. Tu, dispo apa buat tu tak haram pula. Pelik orang Saudi ni. Tuan-tuan, bukan Wahabi ni. Kita tak cerita Wahabi ni. Kita cerita, tuan-tuan, ada susu galur Yahudi, darah Yahudi tu ada pada pemerintahan Saudi. Tuan-tuan, statement ni bahaya ni. Tuan-tuan, tapi inilah yang kita kena faham. Ini tak keluar TV3 tuan-tuan. Benda ni tak keluar TV3. Sebab mereka ni memanjangkan lidah CNN. CNN ni milik Yahudi, Barat, Nasrani. Betul tak tuan-tuan? Takkan keluar TV3. Tapi yang menyebarkan benda ni tok-tok guru kita. Alim ulama. Tuan-tuan, dulu aku sebelum merdeka, kalau aku hidup, aku akan bersama ni. Tok janggut semua, aku akan bersama. Tak payah cerita lebar lah tuan-tuan. Ulama' sekarang pun kita tak nak ikut. Sama lah mereka pun. Ulama' pewaris bagi Nabi. Tak ikut. Mana yang banyak ulama' tu kita tak ikut. Kita ikut orang yang tak nak Islam. Subhanallah. Tuan-tuan, kita duduk kat masjid ni, kita nak faham agama tuan-tuan. Janganlah fikir sentimen-sentimen lain. Oh, ustaz ni mengaku ni. Tak, ini kita cerita agama. Tuan-tuan, kita nak bagi kesedaran tuan-tuan dalam hati ni. Tuan-tuan, maka tuan-tuan, mati Allah ini disebutkan. Tempatnya tuan-tuan, dia punya tebal batu dia sahaja 1 meter. Tebal sebiji batu. Maknanya berapa tebal? Takut betul dia tuan-tuan. Dia takut kerana dia yakin dengan Islam.
Islam pasti menang, dia kata. Tidak akan berlaku hari kiamat sehingga Islam akan menang ke atas Yahudi. Mereka yakin tu. Sebab itu mereka ni melebarkan kuasa, dia nak menafikan apa yang Nabi sebut. Seboleh-boleh dia nak nafikan. Tapi dia percaya bahawa mereka akan kalah. Sebab itu mereka bina empire yang besar, mereka hancurkan. Tarik iman dalam diri orang-orang Islam. Dia buat TikTok, tuan-tuan. Bagi pada anak-anak muda Islam ni. Berjogetlah dia. Hilang malu, hilang iman. Iman tu kan sebahagian, apa, malu tu kan sebahagian daripada iman. Kan, tuan-tuan, berapa ramai anak muda kita hilang malunya. Tuan-tuan, hilang malu. Inilah yang nak, Yahudi nak. Dia jajah kita dengan apa? Dengan cara yang cukup halus yang kita tak nampak sebenarnya. Kita belum merdeka, tuan-tuan. Kerana kita masih dijajah daripada bukan bentuk fizikal, tuan-tuan. Kalau dulu fizikal, dia bunuh, dia rampas harta. Tapi sekarang, tuan-tuan, tak. Tuan-tuan, dia tak bagi, dia tak suruh masuk Kristian, tak. Tapi dia bagi benda-benda ni, dia kikis iman. Islam bahaya kalau iman kuat. Kalau iman kuat. Tuan-tuan, mati Allah, maka ini adalah peninggalan. Kalau nak pergi boleh, tuan-tuan. Lebih kurang dalam 4 km daripada Quba. Kan kita daripada Madinah, kita pergi Masjid Quba, kan kita terus lagi. Terus lagi nanti akan sampai perkampungan yang ni, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau nak apa, tahan teksi dan sebagainya, cakap dengan dia. Apa? Husain Ka'ab Ibn Ashraf. Beli buku ni, tuan-tuan. Belilah satu. Satu, dia ada dua buku ni, tuan-tuan. Ada dua set. Satu set Mekah, satu lagi set Madinah. Dia ada dua. Buku ni mana-mana pun ada jual, tuan-tuan. InsyaAllah, tuan-tuan. Belilah banyak-banyak, tuan-tuan. Letak dekat masjid, bagi pada orang. Sebarkan, tuan-tuan. Kurang-kurang kita ada peranan, tuan-tuan, dalam mengenalkan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi Mekah, pergi Madinah, bawa buku ni. Cari, saya nak pergilah tempat ni. Cari, tuan-tuan. Tengok, ini Telaga Zamzam. Ini, dia ada tunjuk kat sini. Ini mimbar Rasulullah. Tengok. Dia ada cerita. Apa cerita tentang mimbar? Dia akan cerita ni, masjid sejarah. Oh, apa cerita masjid sejarah? Musalla, masjid musalla. Dia ada cerita masjid musalla. Kita tengok sejarah dia apa. Kita pergi masjid tu. Kita semayang kat dalam tu. Kita menghayati, tuan-tuan. Setiap tempat yang kita ziarah, mudah-mudahan balik kita daripada haji, balik kita daripada umrah, diberi kesan dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, bukan kita pergi haji, pergi umrah, semata-mata nak jalan-jalan. Nak beli jubah. Tuan-tuan, kita berhenti sekejap. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Muslimin yang dirahmati Allah, insyaallah kita sambung sikit lagi. Kita mengambil masa qabliyah Isyak, tuan-tuan. Jadi ini Yahudi yang kita perlu kenali, maka bermula daripada Piagam Madinah tahun pertama, mereka terus sebenarnya membenci Islam. Tuan-tuan, mereka melakukan segala provokasi. Tuan-tuan, orang Yahudi pegang ekonomi. Tuan-tuan, mereka boleh kawal harga. Pada orang Islam, dijual mahal-mahal. Disimpan barang. Ada barangan orang-orang Islam, dia letak belakang. Barangan dia depan. Itulah, tuan-tuan. Dia sahaja sakitkan hati, tuan-tuan. Dia buatkan gadaian. Kalau ada orang datang nak pinjam duit, tuan-tuan, boleh bayar. Boleh bayar. Tapi, dia kena gadai sesuatu. Nak gadai apa? Dengan isteri-isteri kamu, kata mereka. Weh! Dihina kita, tuan-tuan. Dihina gitulah, tuan-tuan. Kalau kita jadi orang Islam di Madinah, ketika mereka panas. Tapi mereka tetap sabar sahaja. Mereka tahan saja ke zaman Nabi SAW. Nabi dan para sahabat bersabar di atas kerenah orang-orang Yahudi. Segala provokasi mereka dahsyat, tuan-tuan. Makin dahsyat, makin dahsyat. Sehinggalah satu kejadian nanti kita akan sebut, tuan-tuan. Satu kejadian bapak provokasi. Sehingga Nabi istihar perang. Tuan-tuan, sehingga berlakunya peperangan Bani Qainuqa. Tuan-tuan, mati Allah, maka mereka, apa disebut dalam kitab, mereka, Rasulullah dan para sahabat menahan sabar atas perilaku mereka kerana mengharapkan supaya mereka segera sedar dan demi menjaga keamanan dan kesejahteraan di rantau itu. Kan mereka ada perjanjian, tuan-tuan, maka pada tahun kedua, tuan-tuan, bulan Syawal, mereka langgar perjanjian tadi. Provokasi yang sangat melampau, mereka langgar perjanjian, maka apa yang berlaku? Peperangan Bani Qainuqa. Tuan-tuan mati Allah, maka bertambah, tuan-tuan, sebagai penutup, bertambah provokasi bencinya kepada Nabi SAW setahun setelah Piagam Madinah. Mereka dah marahlah, dah macam-macam provokasi dah. Tiba-tiba tahun kedua Perang Badar,
Mereka dapat tahu bahawa orang-orang Quraisy 1000 orang tadi kalah dengan tentera Muhammad 313. Lagi bertambah marah dia. Oh, makin giat dia provokasi, tuan-tuan. Sehingga kan mereka ni apa bertambah dia punya kemarahan tadi, mereka sudah tidak boleh diselindung lagi. Provokasi dah tak boleh selindung dah. Tuan-tuan, mereka dah terlalu marah, maka itu sebab tuan-tuan, dalam kitab ni dia kata apa? Orang yang paling dibenci dan paling jahat di kalangan mereka, siapa ni? Yahudi ni adalah Ka'ab ibn Ashraf. Kenallah orang ni tuan-tuan. Kita kenal orang ni. Siapa dia? Ka'ab ibn Ashraf. Ka'ab ibn Ashraf ni tuan-tuan, dia orang Yahudi. Dia ni keturunan Bani Nadir Yahudi. Tuan-tuan, dia ni yang paling jahat di kalangan Yahudi. Kenapa? Tuan-tuan, kerana Nabi sebut, tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadisnya, tuan-tuan, ini hadis Sahih Bukhari, tuan-tuan. Dia kata apa? Sehingga kan Nabi sebut. Nabi sebut, Man li Ka'ab ibn Ashraf. Siapa yang boleh menguruskan, siapa yang sanggup bertindak ke atas Ka'ab ibn Ashraf. Nabi dah tak boleh sabar. Kerana dia ni, dia bukan menyakiti Nabi. Kalau disakiti Nabi, secara personal, tak ada masalah, tuan-tuan. Tetapi dia ni, apa tuan-tuan? Sebabnya Nabi arahkan tindakan kepada Ka'ab ibn Ashraf, kerana apa? Fa'innahu qad azallahu wa rasuluh. Kerana dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Apa yang disakiti? Sehingga menyebabkan dia ni yang paling jahat di kalangan Yahudi. Kita sambung kuliah akan datang. Tuan-tuan, kita sambung pada kuliah akan datang. Tuan-tuan, kita kena tahu apa sifat dia tu. Supaya kita tak ada sifat tu. Tuan-tuan, dekat masyarakat kita ada orang yang ada sifat ni. Mereka isytihar sifat ni. Perangai dia ni. Sehingga dia ni telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Hati-hati. Tuan-tuan, bahaya. Memang bahaya. Memang bahaya, tuan-tuan. Sebab itu kita... Tuli tuan-tuan dia, insyaAllah. Tuan-tuan, kita sambung pada kuliah yang akan datang. Tuan-tuan, mati Allah, yang baik itu daripada Allah. Salah silap itu daripada syaitan. Kelemahan diri saya sendiri. Aku laqau lihada wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka.